Dengan temen ya? Hah? Biasa dina apa? Dina. Satu hari. Lumayan lah sebenarnya. Water ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, saat ini saya sedang mereview sebuah desa, namanya Desa Arjomulyo ya guys. Nah tepatnya saya sekarang sedang berada di tanah pemakaman umum Desa Arjomulyo ya guys. Nah, pemakamannya bernama Pemakaman Umum Wanatawang guys. Jadi dari info yang saya dapatkan, Pemakaman Umum Wanatawang sampai ke sebelah sana, sampai ke sebuah jembatan belokan ya guys, itu adalah tanah keramat ya guys, tanah wingit, sering terjadi kecelakaan pada zaman dulu. Nah mungkin sekarang udah begitu ramai. Dulu saya sempat kesini ya, itu sepi banget pada zaman dulu ya guys, waktu motor masih langka. Tapi sekarang udah sangat banyak banget motor lewat di sini. Dan dari malam hari ya, walaupun jalanannya di siang hari terasa sangat ramai, tapi ketika malam hari datang itu sepi banget guys tempatnya ini, walaupun jalan raya tapi sangat sepi guys. Begini ya teman-teman, pemakamannya seperti ini. Jadi di sebelah utara jalan itu udah memasuki Desa Jatimulyo ya guys. Sebelah selatannya itu Arjomulyo, sedangkan sebelah utara itu udah utara jalan raya, itu udah Desa Jatimulyo. Nah teman-teman, saya masih berada di Desa Arjomulyo ya. Jadi di sebelah selatan Arjomulyo itu terdapat beberapa makam ya. Nggak banyak sih makamnya, cuma beberapa ya. Kita lihat seperti apa sih, aku penasaran guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah di sini terdapat beberapa makam tua ya guys. Masih di Desa Arjomulyo. Oh, lumayan sih guys. Sepertinya udah nggak terpakai lagi ya makamnya. Itu di sebelah timur ada beberapa. Jadi ini letaknya persis berada di depan rumah warga ya guys. Wah, cukup nampak creepy juga sih. Mungkin ini akan dijadikan sebuah pemakaman umum ya, buat teman-teman yang berasal dari Desa Arjomulyo atau desa sekitarnya yang tahu tempat makam apa ini, bisa komen di komentar ya, ini pemakaman apa. Jadi ada beberapa makam ini di sini, nampak tua. Mungkin juga ini sebuah makam apa ya, makam Mbah Kuwu. Ih, suara apaan itu guys? Nah guys, jadi dari info yang saya dapat dari ibu tadi, dua orang ibu dan satu orang anak ya, itu jadi ini pemakaman biasa aja ya, pemakaman Desa Arjomulyo. Mungkin demikian info yang dapat saya bagikan. Terakhir, nama saya Joan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.